Sahabat setia Tuhan, kali ini saya berbicara tentang kesempatan. Ada kata bijak mengatakan begini, bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Dan banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, yang ada tinggallah penyesalan. Mari kita melihat kesempatan seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal 13 ayat 7-9, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sahabat setia Tuhan, setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup, bekerja, belajar, melayani, melakukan hal-hal yang baik, yang berdampak bagi sesama dan lingkungan di sekitar kita. Semua orang mendapat kesempatan yang sama 24 jam sehari. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Namun sayangnya, tidak semua orang menggunakan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa hidup adalah sesuatu yang berjalan otomatis, jadi dijalani saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Namun perlu diingat, bagi orang percaya, hidup adalah kasih karunia Allah yang tidak ternilai. Karena itu hidup harus menghasilkan sesuatu yang bermakna dan berdampak. Karena kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, namun hidup untuk menjadi berkat. Orang yang menerima dan mengerti tentang kasih karunia Tuhan, dia akan mengerti tentang kesempatan hidup. Tuhan Yesus menggambarkan hidup sebagai kesempatan melalui peristiwa pohon ara yang tidak berbuah. Sedikit saya jelaskan, menurut kebiasaannya pohon ara sudah akan berbuah setelah berusia 6 bulan. Jika iklimnya cocok dan tanahnya bagus, maka pohon ara dapat berbuah sampai usia 200 tahun. Pohon ara memiliki 3 bagian masa dalam 1 tahun untuk berbuah. Artinya, pohon ara dapat berbuah 3 kali dalam setahun, yang dimulai dari akhir musim dingin, awal musim semi, masa buah ara yang rasanya masam, musim gugur, masa panen utama, masa buah ara yang benar-benar nikmat rasanya. Keunikan pohon ara adalah ia akan berbuah terlebih dahulu sebelum muncul tunas daun hijau yang baru. Bagi orang-orang di Timur Tengah, pohon ara mempunyai peranan yang penting karena banyak manfaat selain untuk dimakan. Bahkan bagi orang-orang Yunani, jika di halaman rumahnya tumbuh pohon ara, berarti ia tidak perlu khawatir soal makanan, bahwa ada jaminan kehidupan. Namun sayangnya, ketika Tuhan Yesus lapar dan menghampiri pohon ara, ternyata pohon ara tersebut tidak memiliki buah sama sekali. Rupanya, sudah 3 tahun Tuhan Yesus memperhatikan pohon tersebut dan ia tidak memperoleh buah sama sekali. Ini berarti minimal sudah 8 atau 9 kali kesempatan berbuah, namun pohon ara ini tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan Yesus ingin agar pohon ara ini ditebang saja. Untuk apa ia hidup dengan percuma? Untuk apa ia hidup tanpa menghasilkan buah saat hidup seharusnya berbuah? Lebih baik ditebang saja. Kita perhatikan ayat 8. Namun pengurus meminta agar pohon ara itu diberi kesempatan 1 tahun lagi. Siapa tahu ia akan berbuah. Sahabat setia Tuhan, pelajaran untuk kita renungkan, berapa lama kita hidup di dunia ini? Selamanyakah? Dalam Mazmur, Daud mengatakan, Mazmur 90:10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita menyadari bahwa kesempatan itu sangatlah terbatas adanya. Sehingga Daud pun berdoa dalam Mazmur 90:12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mari kita melihat bahwa setiap hari sangatlah berharga sebagai kesempatan untuk belajar mengalami yang namanya sebuah perubahan, agar bisa menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir, maka hari ini menjadi hari yang sangat berharga bagi hidupmu. Setiap menit dan detiknya menjadi berharga, dan kita berusaha untuk sungguh-sungguh menjadikan waktu hidup kita melayani perasaan Allah Bapa. Melayani perasaan Bapa artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan cara hidup demikian, engkau sama halnya dengan mengumpulkan harta di surga. Hidupmu menjadi bernilai bukan saja sementara kita hidup di dunia ini, tetapi juga bernilai sampai pada kekekalan. Amin.
Kesempatan adalah waktu atau situasi terbaik yang sedang kita hadapi, di mana kita memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula. Kesempatan dibutuhkan di segala bidang, baik itu bisnis, pekerjaan, dan juga dalam hidup iman kita. Jadi, selagi masih ada kesempatan itu, pergunakanlah dengan sebaiknya, yaitu hidup dalam pertobatan, mengalami perubahan hidup, hidup memberi buah dan setia beribadah, setia melayani pekerjaan Tuhan, serta mengasihi sesama kita. Sebagai ayat peneguhannya dalam Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Selama kita masih hidup, berarti kita masih diberi kesempatan sekali lagi untuk menghasilkan buah, dan jangan sia-siakan kesempatan ini, sebab ada waktunya kesempatan ini berakhir. Tuhan Yesus memberkati.